jangan sahaja menunding jari kepada Datuk Seri Najib. Semua yang terlibat mesti bertanggungjawab dan undur diri. Terutamanya yang umur 60 tahun ke atas, beri peluang kepada anak muda. Bukan itu saja yang saya nak tekankan. Saya nak tekankan juga. Harta-harta UMNO, aset-aset UMNO, share mana-mana aset UMNO perlu dipulangkan kembali. Dan juga angkat pemimpin yang bersih. Kami mahukan UMNO bersidang serta-merta dan bantah pembubaran UMNO ini. Itu saja saya nak sampaikan. PRU 14 ini, kita tidak jangkakan tentang tsunami Melayu, tsunami Melayu ini. Tapi nak katakan keseluruhan tsunami Melayu, hanya 1/3 yang menyertai Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan tidak ada majoriti. Mereka hanya 49%. Tidak seperti Pakatan Rakyat dulu, 51%. Saya minta pemimpin-pemimpin UMNO bertanggungjawab. Kita di Akar Umbi ini perlukan kepimpinan. Perlukan kepimpinan. Direction. We need direction. Where are we heading? Di peringkat-peringkat pemuda, kita nak jawab kepada Akar Umbi macam mana? Jadi kita perlukan kepimpinan yang bertanggungjawab. Sekiranya perlu undur, undur secara terhormat. Itu saja saya. Hari ini mewakili suara berapa orang kira-kira? Pemuda. Saya ada dekat 100 pemuda ada dekat sini yang minta saya menyuarakan. Jadi sempena hari ulang tahun ini, hari ini hari ulang tahun yang pada kami amat menyedihkan.